Berita terbaru Chelsea dengan potensi mantan rekan Cristiano Ronaldo menjadi puncak teratas sebagai target pelatih baru Chelsea. Mason Mount dikabarkan mulai tak betah dan menyesal bergabung Manchester United. Chelsea kembali hidupkan minat mereka kepada Aaron Ramsdale yang dibuang Arsenal sebagai pengganti Robert Sanchez. Presiden Napoli beri kabar baik terkait kepindahan Victor Osimhen ke Chelsea di musim panas mendatang. Berikut ulasannya. Chelsea disebut yang terdepan untuk mendatangkan pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Baru-baru ini sejumlah klub Liga Inggris tertarik untuk memboyong Simone Inzaghi dari Inter Milan. Ketiga klub tersebut adalah Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Selain dari Liga Inggris raksasa, Liga Spanyol, Barcelona juga disebut tertarik kepada pelatih berusia 47 tahun tersebut. Munculnya kabar soal ketertarikan sejumlah klub top Eropa pada Simone Inzaghi bukan tanpa alasan. Pelatih Italia itu melakukan pekerjaan luar biasa di Inter Milan sejak mengambil alih posisi Antonio Conte pada 2021 lalu. Musim ini Inter Milan besutan Simone Inzaghi tampil dominan di Serie A. Nerazzurri berada di jalur yang tepat untuk mencapai perempat final Liga Champions setelah berhasil mencapai final pada musim lalu. Menurut laporan Football Italia, Chelsea menjadi satu-satunya klub yang benar-benar menginginkan sosok Simone Inzaghi sebagai pelatih baru mereka. Dalam laporan yang sama diketahui Pochettino berada di ambang pintu keluar dari Chelsea. Hal tersebut dikarenakan mantan pelatih Tottenham itu belum bisa membawa The Blues ke performa terbaiknya. Meski begitu, Simone Inzaghi bukanlah satu-satunya pelatih yang sedang dipantau oleh The Blues. Saat ini sepertinya tidak pantas membicarakan hal-hal ini, kami tetap fokus di lapangan, kata Simone Inzaghi. Kontrak sang pelatih pun bersama Inter Milan akan habis pada akhir Juni 2025. Ini akan dimanfaatkan oleh Chelsea untuk merayu Simone Inzaghi agar menjajal kemampuannya di Liga Inggris. Mantan rekan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal, Ruben Amorim, kabarnya menjadi incaran Chelsea sebagai pelatih baru. Pelatih berusia 39 tahun ini baru 5 tahun menjadi pelatih, namun 5 gelar sudah dimenangkannya. Musim ini Ruben Amorim juga berpeluang mengantarkan Sporting Lisbon juara Liga Portugal. Hingga pekan ke-23, Sporting Lisbon duduk di posisi kedua dengan 56 angka terpaut 2 poin dari Benfica di puncak klasemen. Bukan tak mungkin Ruben Amorim muncul sebagai the next Jose Mourinho mengingat keduanya sama-sama dari Portugal. Di periode pertama menangani Chelsea, Jose Mourinho langsung mengantarkan The Blues juara Liga Inggris 2004-2005. Mason Mount disebut menyesal bergabung dengan Manchester United karena tak jauh beda dengan Chelsea dalam hal performa. Klaim tersebut dilontarkan oleh mantan bek Chelsea, Glenn Johnson. Berdasarkan pernyataan Glenn Johnson, Mason Mount menyesali pindahnya ke Manchester United karena tak berjalan sesuai ekspektasinya. Dia yakin gelandang timnas Inggris itu rela meninggalkan Chelsea karena mempunyai harapan bisa bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris. Namun pada kenyataannya Manchester United justru masih bertengger di posisi ke-6 klasemen dan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Saat ini dia menyesali keputusannya untuk bergabung dengan Manchester United, kata Glenn Johnson. Performa Mason Mount bersama Manchester United di awal musim terbilang sangat mengecewakan. Diboyong dengan nominal tak kurang dari 60 juta euro dari Chelsea, ia tampil di bawah standar. Sang pemain juga diganggu masalah cedera hingga saat ini. Kabar terbaru mengenai Mason Mount dilaporkan tidak lama lagi akan kembali beraksi bersama Setan Merah. Namun pelatih mereka Erik ten Hag menyebutkan bahwa sang pemain masih butuh waktu dan jarang diberi menit bermain. Manchester United sejauh ini belum terlalu merindukan kembalinya Mason Mount di tim mereka. Stok gelandang mereka saat ini sedang kompleks. Keberadaan Kobbie Mainoo yang tampil konsisten berhasil menyingkirkan nama Mason Mount dari skuad utama. Hal inilah yang membuat Mason Mount kabarnya tak betah dan menyesal meninggalkan Chelsea. Menurut saya lebih baik dia kembali ke Chelsea, dia adalah produk akademi, saya tahu ia sangat dicintai para pendukung Chelsea, tutup Glenn Johnson.
Chelsea tampaknya akan kembali mengejar kiper Arsenal, Aaron Ramsdale, musim panas ini, klaim laporan dari Football London. Seperti diketahui, Ramsdale tidak lagi jadi pilihan utama di bawah asuhan Mikel Arteta sejak kedatangan David Raya. Pemain berusia 25 tahun itu hanya tampil 10 kali untuk tim utama di semua kompetisi musim ini, termasuk hanya 5 pertandingan di Premier League. Ramsdale belum pernah bermain di Premier League untuk Arsenal sejak kemenangan 0-1 di markas Brentford pada 25 November 2023 lalu. Penampilan terakhirnya di bawah Mister Gawang terjadi saat mereka meraih kekalahan 2-0 atas Liverpool di Emirates Stadium pada Piala FA Januari lalu. Aaron Ramsdale tampaknya akan didepak musim panas ini. Arsenal kabarnya akan mendapatkan David Raya secara permanen dengan nilai transfer 27 juta euro dari Brentford. Setelah David Raya mendapatkan jersey nomor punggung 01 di Arsenal, spekulasi mengenai masa depan Ramsdale pun mengemuka meski masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa kiper tersebut siap meninggalkan Arsenal musim panas ini. The Blues diyakini sedang mempertimbangkan untuk memikat Ramsdale ke Stamford Bridge setelah kecewa atas penampilan Robert Sanchez saat Chelsea menang atas Leeds United di putaran kelima Piala FA. Cedera yang diprediksi bakal kembali menghantui Robert Sanchez membuat Chelsea ingin merekrut Ramsdale sebagai tandem Petrovic yang tampil luar biasa bersama tim. Victor Osimhen semakin sering disebut sebagai kandidat ideal untuk mengisi pos striker Chelsea dalam waktu dekat. Dia sudah cukup membuktikan diri dalam urusan cetak gol. Nama Osimhen kini mulai diperbincangkan secara serius di kubu London Barat. Dia tampil impresif bersama Napoli di Liga Italia musim lalu saat Napoli jadi juara. Osimhen keluar sebagai top skor dengan 26 gol. Musim ini performa Napoli sedikit merosot, tapi Victor Osimhen masih terus mencetak gol. Kabar ketertarikan Chelsea terhadap Victor Osimhen juga dibahas oleh mantan pemain Chelsea, John Obi Mikel. Dia mengaku telah mengupayakan banyak hal untuk mendorong Victor Osimhen ke Stamford Bridge. Masalahnya, menurut laporan yang beredar, biaya transfer Osimhen bisa mencapai di atas 100 juta euro. Angka tersebut sangat besar bahkan untuk klub seukuran Chelsea. Laporan dari Daily Mail mengklaim 7 pemain yang akan dilepas Chelsea kabarnya akan diproyeksikan untuk biaya transfer kepindahan Victor Osimhen ke kubu Chelsea. Saya kira ada ketertarikan yang tulus antara kedua pihak, antara Chelsea dan Victor Osimhen. Dia menyukai klub ini, dia ingin bergabung dengan klub ini. Jelas dia ingin mengikuti jejak para pemain Nigeria yang dahulu pernah membela Chelsea seperti Didier Drogba, kata John Obi Mikel. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengaku tak bisa mencegah Victor Osimhen meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.